Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari yang sangat bahagia. Saya kedatangan saudara-saudara saya dari Temanggung dan Kendal. Mudah-mudahan hari ini adalah hari keberuntungan bagi saya dan bapak-bapak, karena bambunya sudah sering dilihat pembeli. Tidak ada kelanjutan, tidak ada pembayaran. Mudah-mudahan di kami berakhir. Juga selamat siang, salam sejahtera, swastiastu bagi keluarga-keluarga saya yang lain. Mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia bersama keluarga tercinta. Segala rutinitas aktivitas diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diberi rezeki yang banyak halal berlimpah dari Allah. Amin. Amin. Saya periksanya, Mbah. Oke, pamit ya, Mbah. Ini kita keluarkan. Ya, sini biar kalau yang lainnya, pembeli yang lainnya ngomong asli enggak diterangkan sini, saya tak terangkan sini. Ini sapu kuwi. Ya, ini kan bambu cendani kan. Ya. Ini lek sapu kuwi, sapu kuwi. Dua bambu yang sama dengan bambu itu, namanya bambu cendana. Itu juga bambu cendana. Ini kan bulat semua ya kan? Kirang-kirangnya karena kirang-kirang di KI semprotan man, ini halus mulus ya. Kulit jalan nanti bisa kulit ya. Iya. Ini ngadep munggah semua toh. Iya. Ini saya yang ini tempat pramuka, ini sama dengan itu bambunya. Ini bambunya menghadap ke atas semua toh kang. Ini aslinya bawah sini kang. Ini bawahnya dari sini. Ini ruas, ini belakang cincin, ini ruas, ini cincin dalam, ini ruas cincin dalam. Tak ambil dari sini. Kan ada dua ya, suatu asnya kan. Ya. Ini tak buat separuh aja kan ya? Ya, karena itu prosesnya harus lama. Tak buat separuh aja. Dan sekarang ini jadi menghadap ke bawah ya, karena ininya hilang tapi gulasan pisaunya masih ada ya. Ada toh ya. Ini kulit bambu ini keputusnya ya. Kelihatan ya. Ya, ya, karena ini masih baru ya, belum saya warnai tapi masih kelihatan ya. Yang ini, ini kulitnya beda gak? Ini sisian pisau bukan? Enggak tahu pak, jalan perhatikan ya. ini kulitnya masih ada ya, ya. Ini sudah gulasan pisau, ini bukan kulit, ini sudah bukan kulit. Ini jangan tahu, pernah tahu mata bambu ya, ya matanya tunas
Tunasnya? Tunas bambu. Tunas bambu itu apabila ada tunasnya, kita copot dengan kukuan gampang. Ya. Tak boleh ke tunas nanti. Ya, udah paham. Ya, udah paham ya. Kalau gini kan hilang. Ini tunas bambu. Ini coba jalan, copot pakai kukuan jalan. Gak kuat, Pak. Nah, ini karena diproses dengan ini. Tak tahan, kuat. Ini. Ini yang ini kan mata. Ya. Coba jalan lagi pakai kuku. Nah, kalau mata, bambu yang asli tak carikan bambu yang ada matanya. Biar untuk sampel, untuk jangkok, kita perhatikan bambu ini dengan bambu ini gedenya mana besarnya, besar itu gedenya besar ini, besar ini mata bambu yang baru kecil segini aja ini udah besar ya. Ini udah besar ini matanya, ini yang besarnya seperti ini matanya hanya kecil seperti ini. Mata bambu kalau kita hilangkan tuh dia bolongnya seperti ini, dia basah itu agak susah, kalau kering malah semakin gampang. Itu mata bambu. Ini mata bambu yang besar ini matanya hanya kecil karena ini ditatah. Kalau ini kita hilangkan sampai pakai kuku-kuku kita sampai coba nggak bisa. Ini mata bambu. Tunas. Tunas ya. Nah ini. Itu tunas bambu. Nah, kalau kita hilangkan ada lubangnya seperti ini. Itu. Dan dia tidak bisa hilangnya itu lubangnya apa jumpringnya pada mata itu nggak bisa ya. Halus. Ini mata. Ini bambunya besar, matanya segini. Ini bambunya kecil, matanya segini. Karena nanti ini akan bakal jadi cabang, kan gitu ya? Iya. Nah, ini mata. Itu mata. Mata itu gampang dihilangkan, gitu ya? Iya. Sudah paham bahwa ini diproses. Ini tidak sambungan, hanya ditatah. Ini ruasnya ada satu, ada dua. Ini kalau kita perhatikan ini sebenarnya menghadap ke atas. Sama seperti ini tadi buatnya. Ini satu, ini dua. 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 Semua bambu kan gitu, guys. Ya, ya. Ini hanya ada satu. Ini satunya ini beso. Ini hanya satu. Nah, ini. Ini satu dua. Ya. Ini hanya satu. Karena ini didalamkan, ditata. Lihat gelangan cumpring pada buatan Allah ini bagus kayak gini. Ini hasilnya. Ini semua kan ada satu ada dua. Ya. Satu dua ini satu dua ini satu. Gitu? Ya paham paham. Nah, seperti itu. Ini produksi. Jadi inilah mas pembeli yang ngaku-ngaku pembeli yang sudah ini
mungkin dia membeli benar, cuman nggak enak cara menjelaskannya. Istri mau nggak cocok aja. Kalau kita jelaskan agar masyarakat tahu, masyarakat paham. Ya. Nanti kebanyakan seperti ini, kawan-kawan yang di dunia antik pring petuk ini nanti ditawarinya dengan sistem monggo kalau palsu dibelah. Ini dibelah kan tidak sambungan. Enggak sambungan. Ya kalau dibelah enggak sambungan kan sudah bilang gitu. Ini kalau tidak dibelah tidak sambungan. Hanya rosnya ditata seperti ini. Saya itu yang dulu itu ada orang meninggal. Yang ada orang motong bambu, enggak ada yang berangkat, yang saya berangkat. Masih bujang. Jadi gini Pak Di, Bu itu sekarang sejarah jenengan. Iya toh? Bambu, kalau kita potong tidak sisik-sisik, makin tua kulitnya makin bagus seperti ini. Iya ya. Ini coba perhatikan, ini kan sisik-sisik tata-tataan. Ya. Benar enggak? Karena kita mempelajari ilmunya ilmu alami, ilmu tumbuh-tumbuhan. Ini bambu ini juga dipotong, dia tidak diapa-apakan kulitnya yang seperti ini. Ini hitam-hitamnya ini oleh hitam-hitam kena kotor itu. Ini kalau kita hilangkan kotor-kotorannya, ini bekas sisiannya akan kelihatan. Tapi bila kita gini kan masih resik lagi, kan gitu. Ini bekas sisian yang tidak aneh tadi ini akan kelihatan. Ini bekas sisian ini akan kelihatan, karena warna bambunya coba perhatikan. Ini kan sisi-sisian semua, ya. Warna bambu itu kalau kita tatoni itu ketokan lah. Nah, itu ini kita tatoni itu namanya. Itu. Ini yang kulit bambu yang masih asli, ini yang ditatoni. Ditatoni itu biar penting banget ditatoni. Sengaja digores. Itu akan ketahuan. Kalau belum digores seperti ini, coba perhatikan. Ini kan sama-sama bambunya Allah itu. Iya, iya. Nah, kulitnya. Ini juga bambunya Allah, tapi kan sudah di desain kan itu. Oke, okay, oke. Okay. Ya, siap. Ya, mohon maaf Pak ya. Enggak apa-apa. Ini untuk ilmu. Iya. Karena kalau saya yang menjelaskannya kelemar. Iya. Makanya orang nawarkannya bambunya. Ini kalau yakin ini bukan bambu petuk, tolong disebelah. Kalau disebelah ini enggak sambungan, karena hanya dirombak, kan itu. Karena pengalaman orang taunya bambu petuk itu sambungan. Maka dia berani memberi garansi dengan buatan seperti ini, ayo nek palsu dibelah. Karena banyak kawan-kawan saya yang jadi korban oleh bambu-bambu seperti ini, dengan tukuran sepeda motor, dengan tukuran sertifikat tanah, jaminannya dibelah. Dibelah enggak apa-apa, ini enggak sambungan. Tapi akan kelihatan ros di dalamnya ini menghadap ke atas semua. Gitu, oke? Okay? Ya, siap. Loh. Siap nih. Oke. Sudah. Pemirsa, hari ini yang datang edukasi hari ini bahwasanya tadi sudah disampaikan sebelum pembukaan bahwasanya bambu punya Pak D itu sudah sering dilihat oleh pembeli yang cuma lihat-lihat aja, katanya pembeli tidak cocok. Banyak hal-hal yang mengandung premanismenya, ternyata bambunya seperti itu. Belum rezeki kita. Bila Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera. Swastiastu.